Baik, kami sampaikan selamat pagi, selamat datang kepada calon warga persaudaraan Siah di Ternate Cabang Trenggalek Pusat Madiun tahun 2023 yang tentunya pada kesempatan hari ini telah hadir untuk membersamai rangkaian acara pembekalan. Mohon izin nanti ketika kami sampaikan salam persaudaraannya, kami mohon lebih semangat lagi, lebih keras lagi, dan ditutup dengan tepuk tangan yang paling meriah. Setuju? Baik, terima kasih. Mohon izin rangkaian acara pada kesempatan hari ini akan segera dimulai. Menantikan kehadiran dari para narasumber, para undangan VIP yang sesaat lagi akan segera tiba di tempat acara. Disampaikan terima kasih. Kami sampaikan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Timur beserta seluruh jajaran undangan VIP pada kesempatan hari ini. Dan kemudian kami persilakan untuk dapatnya menempati kursi undangan yang telah disiapkan. Dan hadirin para tamu undangan, para calon warga persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Trenggalek Pusat Madiun tahun 2023, kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam persaudaraan. Yang terhormat Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Dewan Cabang beserta anggota dan Ketua Cabang beserta pengurus Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Trenggalek Pusat Madiun, yang kami hormati Komandan Kodim 0806 Trenggalek, yang kami hormati Kapolres Trenggalek, yang kami hormati Kepala BNNK Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili calon warga baru persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Trenggalek Pusat Madiun yang kami banggakan, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Merupakan sebuah anugerah yang tiada terhingga tentunya pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 di Pendopo Agung Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek. Tentunya selantiasa kita curahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan hari ini kembali kita dapat bersuasapa, bersilaturahmi dalam rangkaian acara pembekalan calon warga persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Trenggalek Pusat Madiun tahun 2023. Sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita, hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan mars dan himne persaudaraan Setia Hati Ternate. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebelum kita ikuti bersama rangkaian acara selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa teriring harapan semoga acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemaslahatan untuk kita bersama. Dan doa akan dipimpin oleh Kang Mas Rahmat Afif Al Ansori SAG MPDI. Kami persilakan. Hadirin undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti bersama pembekalan bagi calon warga persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Trenggalek Pusat Madiun. Namun sebelumnya, berkenan kepada Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Trenggalek untuk berkenan memberikan sambutan selamat datang kepada yang kami hormati, Kang Mas Insinyur Wijiono ST MM Kes. Kami persilahkan.
Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek Pusat Madiun, Kang Mas Insinyur Wijono ST, MMKes, atas sambutan selamat datang pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin undangan serta calon warga yang berbahagia. Selanjutnya akan kita ikuti bersama terlebih dahulu pengumuman untuk nilai terbaik pada uji kelayakan calon warga dari 1258 siswa. Dan mohon izin kepada nama-nama yang kami panggil untuk dapatnya maju ke depan. Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia, pemegangan calon warga menjadi sesuatu hal yang wajib yang harus dilakukan sebelum menjadi warga persaudaraan setia hati Terate yang baik. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir beliau yang sangat istimewa dan luar biasa di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk hadir membersamai para calon warga dalam pembekalan pada kesempatan hari ini. Untuk itu kami undang dengan hormat Kang Mas Kombes Pol Surya Sudarmadi SIK MH, Komandan Satuan Brimob Polda Jatim untuk memberikan pembekalan. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau. Salam persaudaraan. Esa Kaisa. Salam persaudaraan. Esa Kaisa. Salam persaudaraan. Esa Kaisa. Bersama saudara Kabupaten Trenggalek Bapak Dr. Sandi Subianto yang tentunya adalah memberikan sambutan dan arahannya pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin undangan serta calon warga yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama pembekalan oleh Kapolres Trenggalek Bapak AKBP Ali Rido SIK. Kami bersilakan. Yeah.